Assalamualaikum. Hari ini mau mengolah hati, supaya lebih enak. Maksudnya hati ayam. Kalau hati kamu udah ada yang punya jadi gak bisa diolah apa-apa. Ini saya rebus pakai bumbu racik ayam goreng saja biar cepat dan praktis. Kalau soal rasa tergantung selera, selera kamu apa? Ini udah matang saya angkat, terus taruh didiemin sampai adem. Kalau udah adem ini saya mau taruh di kulkas buat stok lauk. Saya hanya emak-emak biasa yang melihat wadah bekas margarin dibuang sayang. Jadi dimanfaatkan aja buat tempat makanan kayak gini. Empo Ayu lagi ngerajut. Yuk mari lanjut. Empo Ayah beli molto. Ini saya mau buat soto. Pak kumis kena jarum. Tumis bumbunya hingga harum. Masukkan water secukupnya. Masukkan chickennya. Tambahkan garam 2 sendok teh dan penyedap 1 sendok teh. Hati ayam yang tadi direbus udah adem, tinggal masukin di kulkas. Markiba, mari kita coba. Rasanya udah pas, terus saya tambahin kol. Abis itu markibang, mari kita mukbang. Ciamat makan cemuah.